saya baru pede itu semenjak saya lulus dari BLK, karena saya merasa skill dan dasar-dasarnya saya punya, terus saya juga punya sertifikat yang dilindungi negara, dan itu yang saya dapatkan gratis dari BLK. Nama saya Faika Sari Dewi, saya alumni kelas Tata Rias BBPVP Makassar tahun 2021. Awalnya saya masuk tahu adanya pelatihan gratis di BBPVP Makassar itu dari sosial media dan teman-teman. Kebetulan saya resign kerja, terus lagi mau mendalami ilmu makeup, dan ternyata ada informasi kalau di BBPVP Makassar itu ada buka pelatihan kelas gratis. Jadi saya coba mendaftar langsung. Waktu itu di zaman saya masih mendaftar langsung. Kami bawa daftar riwayat hidup, lamaran lah ceritanya, terus disaring-saring-saring dengan beberapa tahapan, lalu keterimalah saya di kelas tata rias tersebut. Saya memilih kelas tata rias mungkin karena saya hobi makeup perempuan, toh pada dasarnya hobi makeup. Nah, untuk mendalami itu, buat bisa menjadi rupiah atau cari uang, makanya saya ambil kelasnya tata rias karena saya tahu saya ada skill atau kemampuan di situ. Pengalaman yang paling sangat berkesan banyak, salah satunya yang sering dibilang, orang bilang kalau anak kos itu samponya suka dicampur air, toh baru dipakai. Ternyata ada jenis sampo macam sampo juga memang harus dicampur air dengan kadar tertentu. Itu supaya tidak menyebabkan ketombe. Nah, pelajaran-pelajaran seperti itu yang kita dapatkan di BLK. Saya jalan make up itu yang menjadi profesi semenjak lulus dari, saya baru pede itu semenjak saya lulus dari BLK, karena saya merasa skill dan dasar-dasarnya saya punya, terus saya juga punya sertifikat yang dilindungi negara, dan itu yang saya dapatkan gratis dari BLK. Yang paling susah itu menaklukkan pada saat makeup adalah jenis dan bentuk alis. Saya pernah hampir menangis gara-gara alisnya terlalu tebal. Ternyata tidak semua orang itu mau alisnya dipotong, dan memang tahu ada diajarannya agama yang saya anut, alis itu tidak boleh dipotong. Nah, itu trik dan caranya untuk menghadapi begitu saya dapat di BLK, dan alhamdulillah pada saat itu yang saya awalnya merasa takut untuk atau tidak pede alisnya bagus, ternyata alhamdulillah berhasil. Kalau di BPVP, kita, apalagi instruktur dari kami itu tata rias, tidak dilepas langsung. Even dia atau BPPVP Makassar punya event-event besar yang dipanggil kami itu para alumni-alumni. Jadi setidaknya pegawai tahu tau, oh ini alumni ini tau, bagus tata riasnya. Nah, mereka menceritakan dari pegawai yang lain itu ke teman-teman atau koleganya. Kami banyak dapat job dari situ, dan alhamdulillah instruktur di Tata Rias Makassar itu tidak melepas langsung kami semua, ya selesai belajar ya selesai nih, tapi ada beberapa event yang kami yang dipercayakan untuk memegang event-event besar, apalagi kalau ada contohnya Ibu Menteri datang, kami yang untuk pagar ayu atau penarinya atau orang-orang yang terlibat, kami yang diberikan kesempatan untuk make up.
Terus kelebihannya juga yang kita dapat, kalau saya sampai di detik ini, kita dapat gratis sertifikat dari kementerian, dan kita dapat itu sertifikat resmi dari LSP, tapi kita ikut ujian di akhir kelas. Setahu saya itu juga kisaran jutaan kayaknya kalau kita ikut sendiri itu. Tapi kalau di BLK kita dikasih ikut ujian itu gratis sertifikat LSP, dan itu diakui negara. Dan setahu saya ada beberapa teman yang alumni yang jauh-jauh tuh, yang terus ada yang kerja di luar, terus dia selalu menyertakan itu sertifikat LSP, dan itu diakui oleh negara. Ada beberapa negara yang ini diakui sama negaranya, dan itu kita dapatkan gratis tanpa bayar apapun di BPPVP Makassar. Yang saya juga mau ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya untuk instruktur yang ada, khususnya instruktur tata rias yang telah memberikan ilmunya tanpa dibatas-batasi. Apapun yang kami tanyakan pasti dikasih tahu solusinya. Terus tidak pelit ilmu instrukturnya itu, kami sangat berterima kasih, dan ilmunya itu sekarang bisa jadi uang buat kami-kami ini alumni. Terus kepada Bapak Kepala BPPVP Makassar, terima kasih Bapak, programnya bagus, bermanfaat buat kami-kami ini yang contohnya saya ibu rumah tangga yang mau juga menghasilkan uang. Terus bagi teman-teman, ada beberapa teman-teman juga yang tidak punya dana ikut pelatihan-pelatihan, dan ilmu yang kami dapat dari instruktur, dari pegawai-pegawai, sangat bermanfaat buat kami. Terima kasih BPPVP Makassar.